Hai hey guys, welcome back to my channel, Joseph Vlog. Hari ini aku akan mengajak kalian kemana coba guys, tebak mana? Oke, hari ini aku akan mengajak kalian yaitu ke stasiun ya, stasiun Kejaksaan. Jadi untuk melihat ya gimana keadaan terkini stasiun Kejaksaan ya guys. Karena ini H-1 sebelum larangan mudik ya guys. Jadi larangan mudik itu dimulai dari tanggal 6 Mei, berarti besok ya guys sudah dimulai pemberlakuan larangan mudik. Jadi seperti apa keadaannya, aku akan ajak kalian ke sana ya guys. Menurut kalian stasiunnya ramai atau sepi ya guys? Kalau aku lihat di kota-kota lain nih ya guys, kayak Jakarta, Bandung, itu stasiun udah mulai ramai ya guys dari kemarin-kemarin ya guys. Kata saudaraku juga ramai gitu. Nah, aku akan lihat ya di kotaku sendiri di Cirebon apakah ramai atau situasinya seperti biasa aja atau membludak ya guys pengunjungnya. Aku akan ke sana, tapi sebelum itu aku minta kepada kalian itu untuk klik subscribe, klik tombol lonceng sampai abu-abu ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan share. Oke? Okay? Yuk kita ke sana. Capcus. Jadi guys, aku udah di jalan Wahidin ya guys. Ini kalau ke sana itu Grage Mall. Ini Bank BRI, ini hotel ya. Oke, okay, ikutin terus ya guys. Aku udah di jalan Wahidin ya guys. Nah, saat ini aku akan meliput ke stasiun Kejaksaan ya, dimana situasinya H-1 ya guys, karena ini H-1 larangan mudik, besok kan dilarang kan guys, tanggal 6, mulai tanggal 6 kan larangnya. Jadi aku mau lihat situasi stasiun ya dan jalannya. Oke, kita ikutin terus sampai akhir ya guys, ikutin terus yuk. Goyang-goyang gak guys? Kota Bunan ya? Rugi tadi Rugi tadi ada tukang beca ya? Lagi nunggu beca guys. Guys, aku udah di jalan Siliwangi guys. Jadi bentar lagi itu di menuju ke stasiun Kejaksaan. Nah, kita lihat ya kondisinya seperti apa, karena besok kan larangan mudik ya guys. Pasti banyak yang orang yang ini gitu. Orang yang mudik hari ini. Aku sih prediksi kayak gitu, tapi enggak tahu juga. Ini namanya Jalan Siliwangi guys. Nah, di sini juga banyak hotel-hotel ya guys. Ini jalan kecil aja.
kan banyak kota-kota gitu guys. Nah kita akan belok ya ke sebelah kanan ya, ke stasiun. Oke guys, ini kita udah berada di stasiun Cirebon, stasiun Kejaksaan nih guys. Dari aku kecil ada ini foto ini nih. Apa nih, kereta? Bukan foto, maksudnya kereta gitu guys. Kita akan menuju guys ke stasiun. Bangunannya bangun lama ya, bangunan lama ya guys. Tapi sepi ya guys. Tuh, dikira aku rame loh. Tapi itu tuh lihat kayak ada orang itu. Ini stasiunnya ya guys. Biasanya rame sih, tapi nggak tahu. Sekarang aku udah di jalan kan. Guys, aku udah di Jalan Kartini, guys. Macet banget lagi. Macet banget. Padahal hari Senin ya, guys. Cuma macet, nggak tahu kenapa. Karena mungkin kan orang pada keluar ya. Tuh, ini dari aku kecil ada nih hotel ini guys. Bawang puasa. Nah, di sebelah kiri itu ada Doraemon. Nah, itu Doraemon Hotel ya. Ini Doraemon Mall guys. Dulu pas kecil sering renang di sini guys. Nostalgia. Ini macet banget ya. Ini Senin malam berarti guys. Jadi, tapi macet. Jadi aku mau cari makan guys.